Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah malam yang mulia ini Allah Ta'ala pertemukan kita semua sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit jadi sehat. Yang sehat gak kena penyakit. Semuanya mendapatkan kemuliaan dunia hingga akhirah. Amin Allahumma. Amin. Ikhwani rahimakumullah, tentunya sudah sangat banyak nasihat yang tadi disampaikan. Dari mulai pembacaan maulid, kemudian ceramah demi ceramah setelah maulid. Sangat banyak nasihat. Saya cuman mau ambil satu kisah. Mudah-mudahan kisah yang mau saya sampaikan ini membawa barokah. Ya, mudah-mudahan bawa barokah. Kenapa kisah ini saya sampaikan? Karena akhir zaman ini kita sudah mulai lupa. Ya, akhir zaman ini kita sudah mulai lupa bahwasannya ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu tentang hal-hal yang wajib untuk dipelajari. Ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu akidah. Itu adalah ilmu-ilmu yang paling penting untuk dipelajari. Tapi zaman sekarang kita sibuk menyampaikan hal-hal yang kurang perlu untuk disampaikan. Menjelaskan hal-hal yang kurang perlu untuk dijelaskan. Kadang-kadang kalau ada khatib, ada ulama jelaskan masalah wudhu, maka langsung makomnya turun drastis. Wah, ini ulama kampung, ustadz kampung. Kalau jelasin wudhu namanya ustadz kampung. Kalau jelasinnya ma'rifatullah, masya Allah, ini waliullah. Kalau udah bicaranya ilmu terbang, bukan rebana, bukan ya, ilmu terbang, bisa lihat yang gaib-gaib, ini waliullah. Apalagi bisa meramal, laku keras. Padahal kemarin udah saya ajarkan ya, cara meramal tahun 2021. Ya, zaman modern. Masih ingat gak pelajarannya saya sampaikan? Tapi jangan dipraktekan. Nanti kalau kamu praktekan, bahaya. Dosanya luar biasa. Buka kamar satu, siapkan kamera yang bagus, kemudian layar monitor yang cukup, bisa kamu lihat dengan oke, speaker yang jelas, kemudian satu ruangan di depan, ruang tunggu pasien. Siapkan di situ juga mikrofon-mikrofon yang bagus, dan satu asisten yang tidak dikenal orang sebagai asisten, berlagak jadi tamu, menginterogasi semua pasien yang datang. Dari mana mas, dari mana mbak, dari mana bu, tanya semua. Yang di dalam itu menyimak melihat. Menyimak melihat dan mencatat. Giliran yang jadi tamu tadi pasiennya masuk, langsung ini yang berlagak jadi ahli kasyuf tadi berkata, dari Madura ya. Masya Allah kok tahu. Dari Solo ya. Tahu. Anaknya 5 lagi mau nambah 1 ya. Tahu, masya Allah. Dikira kasyuf, dikira ahli meramal, padahal semua data itu hasil menyimak percakapan asisten bersama tamu menggunakan kemajuan teknologi tahun 2021.
Tapi yang laku yang begini-begini. Akhir zaman ini yang dilihat oleh masyarakat yang modelnya begini-begini. Ikhwani rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau kecuali rahmat bagi jagat raya, bagi alam semesta. Kemudian yang kedua, Rasul juga bersabda SAW, innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menjadikan akhlak yang sudah ada ini yang baik-baik jadi sempurna. Yang baik-baik jadi sempurna. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul bersabda, sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pengajar. Mu'alliman, sebagai seorang pengajar. Lantas apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang diajarkan Rasul cara salat. Sallu kama raaitumuni usalli. Sampai Rasulullah SAW mempraktekkan salat. Praktek wudu ditiru oleh para sahabat. Makanya kalau kita lihat dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, habib-habib, ulama-ulama, kiai-kiai sepuh tidak akan pernah berhenti mengajarkan ilmu salat, ilmu wudu, ilmu salat, ilmu wudu. Kadang-kadang kita kalau duduk agak jemu juga, kapan makrifahnya ini? Ini kiainya kok enggak jelasin makrifah nih, habibnya kok enggak jelasin makrifah? Kok kasraf-kasrafnya enggak ada ya, penerawangannya enggak ada ya, kok polos-polos saja ya, kok biasa-biasa saja. Kenapa? Karena afdalul ilim, ilmu yang paling agung, yang paling utama ya ini, ilmu sholat. Ilmu sholat ini Nabi menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj dulu, mulai waktunya sholat, ya, berapa jumlah sholat, berapa waktu sholat, Nabi menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mi'raj di langit sana, di Sidratul Muntaha. Ilmu apa lagi? Ilmu wudhu yang berkaitan dengan sholat. Tapi coba sekarang dicek. Ngomong gini ini juga enak, juga enggak enak ya. Mulai wajah-wajah ngantuk tampak di hadapan saya. Nah, saya yang ngomongkan sebetulnya juga ngantuk. Karena setan untuk ilmu begini, setannya setan kelas kakap. Setan yang jenderal-jenderal, jangan sampai ada yang mendengarkan ilmu wudhu, ilmu sholat. Jangan sampai ada yang minat ilmu wudhu, ilmu sholat. Kenapa? Kata iblis, kata syaitan. Karena kalau sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka belajar ilmu wudhu, mereka belajar ilmu sholat, celaka kita. Kenapa? Begitu sholatnya bagus, dosanya antara dua sholat diampuni oleh Allah Ta'ala. Capek kerja kita nih, capek-capek kerja, jurumusin manusia, giliran zuhur datang, dosa dari subuh sampai zuhur dihapus sama Allah Ta'ala kalau sholatnya bagus. Nanti kalau wudhunya bagus, wajahnya jadi bercahaya. Nanti kalau sholatnya bagus, di alam kubur langsung bebas dari interogasi malaikat. Sholatnya bagaimana? Bagus, dah selesai, jangan diurus VVIP. Sholatnya bagaimana? Jelek. Sortir dulu nih, masuk kelompok wajib interogasi lebih lanjut. Kenapa? Karena sholatnya jelek. Makanya setan berjuang dengan pasukan yang luar biasa, sebagaimana dikatakan dalam tafsir, aku akan palingkan mereka dari jalanmu yang lurus, ya Allah. Itu yang dimaksud adalah sholat. Tapi sekarang siapa yang mau ngajarkan ilmu sholat di pengajian? Yang membatalkan sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan wudhu, rukunnya wudhu. Begitu ada habib bicara seperti ini, ustadz bicara seperti ini, kiai bicara seperti ini, labelnya habib kampung.
ustadz kampung, kiai kampung, muallim, muallim, dah levelnya bawah, enggak high class. Bukan yang levelnya luar biasa. Kita pun dengarnya males. Padahal kalau kita buka sejarahnya para ulama, ulama-ulama besar itu yang menjadi karya utamanya adalah menjelaskan ilmu sholat, menjelaskan ilmu wudhu, menjelaskan ilmu puasa, menjelaskan ilmu zakat, menjelaskan ilmu tauhid, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Contoh, saya enggak akan bicara lama-lama, janji lo ya. Enggak, karena saya sudah termasuk bagian paling akhir, walaupun bukan yang terakhir. Iya, begini, ingat cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhumah, buah hati Nabi Muhammad SAW, anak yang kesenangannya naik punggung Nabi Muhammad SAW. Rasul jadi kendaraan, cucunya naik di atas punggung beliau SAW. Kakek yang kesenangannya punggungnya dinaikin cucunya Nabi Muhammad SAW. Pergi dari safar jauh-jauh, Nabi SAW gak cari istrinya dulu. Beda dengan bapak-bapak. Dari luar kota capek-capek, yang dicari istrinya dulu. Nabi Muhammad SAW capek dari luar kota, enggak cari istrinya dulu, enggak minta dipijitin sama istrinya, enggak. Nabi Muhammad SAW nyari putrinya Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha dan mencari cucunya Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tahu kalau ayahnya pasti kalau datang enggak kemana-mana, masjid langsung rumah putrinya, masjid rumah putrinya. Maka Sayyidah Fatimatuz Zahra radhiyallahu anha menunggu ayahnya dari balik pintu. Begitu datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Sayyidah Fatimatuz Zahra mengecup kening Nabi dan Nabi mengecup kening Sayyidah Fatimatuz Zahra radhiyallahu taala anha. Setelah itu Nabi nanya sallallahu, di mana Hasan dan Husain? Kemudian dikasih tahu ada di dalam. Rasul pun menghampiri keduanya. Kemudian Rasul merangkak dan berkata, "Naiklah ke punggungku." Kemudian bermain-main dengan cucunya sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Itu Rasulullah. Tumbuhlah Sayyidina Hasan dan Husain menjadi pemuda-pemuda yang luar biasa. Cek perhatiannya terhadap sholat bagaimana. Beliau diceritakan Sayyidina Hasan ketika akan sholat wudhu. Lah ketika wudhu dilihat wajahnya pucat pasi. Wajahnya pucat pasi. Seperti orang yang kehabisan darah. Yang darah rendah, darahnya mau habis, mau pingsan. Maka ditanya oleh seseorang, "Wahai cucu Nabi, kenapa wajahmu seperti ini?" Maka beliau menjawab, "Kamu tahu enggak sebentar lagi aku mau menghadap siapa? Sebentar lagi aku mau menghadap siapa?" Jadi wudhu itu udah khusyuk. Wudhu sudah khusyuk, sementara kita enggak khusyuk sejak wudhu. Ya, coba bedanya nih. Cucu Nabi Muhammad SAW sejak wudhu sudah khusyuk. Sementara kita sejak wudhu sudah tidak khusyuk. Apalagi sholatnya. Nah, wudhunya aja udah gak khusyuk. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, eyangnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang duduk di bawah ini, eyangnya beliau, Soibul Maulid Simtudurar, Mu'allif Simtudurar mengatakan, siapa yang pengen khusyuk sholatnya, khusyuk wudhunya. Kalau wudhunya khusyuk, sholatnya akan khusyuk. Kalau wudhunya enggak khusyuk, sholatnya enggak akan khusyuk. Sederhana. Orang sekarang ilmu khusyuk, masya Allah, luar biasa. Ilmu wudhu enggak diajarin, ya enggak khusyuk-khusyuk. Enggak akan khusyuk-khusyuk. Nah, ceritanya di sini. Tadi itu mukadimah. Boleh kan pakai mukadimah? Ceritanya ini gini loh. Cucu Nabi itu perhatiannya sama sholat luar biasa. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma masih kecil. Lihat ada bapak-bapak setengah kakek-kakek. Kan hobinya ke masjid ini cucu Nabi. Dari kecil kan mainnya di masjid.
Sholat ke masjid otomatis ketika wudhu lihat orang lain yang wudhu. Disitulah kedua cucu Nabi Muhammad SAW memperhatikan ada satu orang tua yang wudhunya enggak beres, wudhunya enggak betul. Maka jadi perhatian, kasihan bapak ini kalau wudhunya salah, wudhunya enggak sah, sholatnya sekhusyuk apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya enggak diterima, maka kondisinya di alam akhirat genting, gawat, bahaya luar biasa. Kehidupannya di alam dunia akan penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mampu mencegah dari perbuatan buruk, iya, dan mungkar, keji dan mungkar. Dari zina, dari hal-hal yang mendekati zina. Itu kehebatannya sholat. Makanya nih kalau Indonesia pengen orang-orang enggak maksiat, enggak usah repot, ajarin orang sholat. Kadang-kadang kita teriak-teriak, jangan mabuk, jangan ini, tapi enggak ngajarin sholat. Jangan zina, tapi enggak ngajarin sholat. Allahnya yang bilang bukan saya, Allah, inna sholata. Allah yang bilang pakai inna sholata tanha. Nanti sholat itu hasilnya, ya memang enggak instan ya, sholat atau enggak maksiat, enggak begitu. Makanya tanha, nanti dia akan mencegah seseorang dari perbuatan kecil dan mungkar. Kasihan lihat orang tua ini kok sholatnya, wudhunya enggak beres, wudhunya enggak beres. Apakah cucu Nabi berkata, oh udah tua maklum, kurang lebih. Apakah seperti itu? Tidak. Apakah cucu Nabi berkata, sudah tua kok gak bisa wudhu, keterlaluan. Apakah seperti itu? Hasya wakallah, gak mungkin. Ini dua cucu Nabi hidup di bawah asuhan langsung Nabi Muhammad SAW. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi Muhammad SAW, kama qala SAW, yang mendidik aku langsung adalah Allah. Gak mungkin pendidikan Allah gak terbaik. Allah didik aku dengan pendidikan yang sangat baik. Makanya sampai Allah muji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kenapa? Karena yang didik langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidina Hasan dan Husain menjadi manusia yang paling berakhlak di jagat raya. Lihat ada orang tua wudunya enggak beres. Coba sekarang cek pasang kamera CCTV di ruang wudu laki-laki. Tapi jangan di-share ya. Untuk tes saja. Dalam satu hari dari 100 orang wudhunya yang sah yang mana? Nanti kan antum akan menemukan keajaiban. Banyak orang wudhu basuh tangan ya. Yang depan di atas siku, yang belakang enggak sampai sih siku. Banyak orang wudhu ketika membasuh kaki, betul kakinya disiram tapi bagian bawah enggak kena. Banyak orang wudhu yang ketika membasuh kaki, nyiram kaki ini dengan air, selah dari jemarinya enggak kena air, karena Masya Allah jarinya gemuk-gemuk. Makanya mungkin lemak-lemak terus. Enggak dikasih air selah-selah aja, jarinya enggak dibuka. Banyak orang yang wudhu, mungkin ketika membasuh wajah, dari kamera itu kelihatan, ketika membasuh wajah, ternyata tidak sampai batas wajah, masih kurang, gak ngerti batasan wajah yang mana. Banyak orang yang wudhu ternyata wudhunya belum sah, ngeri. Maka ini sudah dilakukan Sayyidina Hasan dan Husain. Lihat ada orang yang wudhunya gak beres, langsung bekerja dua cucu Nabi Muhammad SAW. Bukan sibuk update status, udah tua gak bisa wudhu. Bukan sibuk menjelek-jelekan orang, udah tua kok wudhunya gak beres. Bukan sibuk mencela sana, mencela sini. Tapi yang dilakukan sibuk berpikir bagaimana cara memperbaiki wudhu satu orang ini agar benar sehingga selamat dunia, selamat akhirat. Maka sepakat ini dua cucu Nabi Muhammad SAW. Yuk kita gunakan metode dakwah terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
suruh pakai hikmah dan nasihat yang baik. Maka dua cucu Nabi pun berpikir, hikmah yang seperti apa ya? Hikmah yang bagaimana untuk membenarkan cara wudhu orang ini? Maka keduanya bersepakat, kakak adik, yuk dek, yuk kak, kita menghadap orang tua ini, ngangkat beliau jadi juri lomba wudhu kita. Kita berdua lomba wudhu, jurinya bapak yang satu ini. Bayangkan yang wudhunya amburadul, suruh jadi juri. Yang wudhunya enggak beres, suruh jadi juri. Diangkat, bapak, masya Allah, kami melihat bapak wudhunya bagus. Kami ingin bapak jadi juri atas wudhu kami berdua. Siapa yang juara? Aku atau adikku? Hasan atau Husain? Lah bapak tadi pun merasa bangga. Aku jadi juri untuk anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siap. Sami'na wa ata'na. Mulailah Sayyidina Hasan wudhu dengan wudhu yang terbaik. The best wudhu ever in this world. Betul, Inggrisnya gitu. Sembuh, pokoknya ngomong aja tuh ya. Kamu gak bisa bahasa Inggris, gak masuk neraka kok. Tapi kalau kamu gak bisa bahasa Arab, rugi. Kalau gak bisa bahasa Arab, rugi. Karena untuk satu huruf berbahasa Arab, itu ada cinta pada Nabi Muhammad SAW. Untuk satu huruf berbahasa Arab, kalau kita niati, kata guru saya di pondok dulu, Al-Habib Hasan Baharun, radhiyallahu anhu, mengatakan kepada santri-santrinya, belajarlah bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab bagian dari cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibbul Arab, cintai orang Arab, begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Belajar, nanti setiap huruf kamu bilang ana, anta, antum, setiap hurufnya kamu niat mengikuti apa yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapanmu ana bagian mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala yang luar biasa. Itulah bedanya orang Indonesia kalau berbahasa Arab dengan orang Arab kalau berbahasa Arab. Orang Indonesia kalau berbahasa Arab niatnya ittiba Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Arab berbahasa Arab niatnya apa? Ya adat, memang bahasanya. Ya memang bahasanya. Kalau kita itu berubah menjadi ibadah. Begitu kata guru saya enggak ngurus kata orang lain. Orang lain punya pendapat beda silahkan. Mulailah wudhu dengan wudhu yang terbaik. Subhanallah, kiraan Sayyidina Husain wudhu yang terbaik. Disitulah jurinya ditanya, bapak pemenangnya siapa? Maka jawab, pemenangnya kalian berdua, saya yang salah. Selama ini wudhu saya gak kayak kalian. Gak mungkin wudhu kalian salah, gak mungkin. Yang ngajari langsung Nabi Muhammad SAW. Yang ngajari Fatimah Az-Zahra. Yang ngajarin Ali bin Abi Thalib. Gak mungkin wudhu kalian salah. Kalau wudhu saya enggak sama dengan wudhu kalian, berarti wudhuku yang enggak beres. Tolong diulangi lagi, saya mau belajar. Subhanallah, sekali pertemuan beres urusan wudhu bapak ini, selesai. Saya pengen ngasih gambaran begini loh. Cucu Nabi Muhammad SAW yang menjadi perhatiannya sholat orang lain. Wudhunya orang, diperhatikan betul. Nah kalau sekarang kita ini perhatiannya aibnya orang. Aibnya orang. Keburukannya orang, salahnya orang untuk diperbincangkan. Padahal perintah Nabi Muhammad SAW kalau lihat aib tuh tutup. Lihat kekurangan orang jangan diperbincangkan. La taghib, jangan ghibah, jangan namimah. Tapi solusikan, ada orang enggak bisa, ajarin. Ada orang enggak tahu, kasih tahu. Ngasih taunya pun pakai ilmu, jangan di hadapan orang banyak, ajarin. Seperti siang tadi saya ceramah, saya kutip kisahnya eyangnya Habib Muhammad, Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi sahibul maulid simtu durar. Terakhir ya, kepanjangan udah ini. Iya, ini panitia udah lihat jam-jam. Waget-waget Habib, waget. Masya Allah. Entah panitia yang mana. Ya, saya kan panitia juga. Ini kan mempanitiakan diri sendiri. Ya, mungkin kan gak sempat lihat YouTube saya. Ya, belum subscribe kan ya. Ya, agak keterlaluan juga. Kalau pecintanya Ustadz Babai kok belum subscribe Habib Novel Al-Idrus, ini ya belum subscribe channel Habib Novel Al-Idrus, ya keterlaluan. Ya karena mungkin belum subscribe ya saya ceritakan dikit,
dikit. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu anhu, kecintaan Nabi Muhammad SAW, yang kalau bulan Maulid di Kamis terakhir Rabiul Awal menyelenggarakan Maulid yang datang 50 ribu orang di zaman itu, 100 tahun lebih yang lalu Hadramut, gak ada pesawat, gak ada WhatsApp, gak ada Facebook, gak ada Instagram, gak ada YouTube, gak ada mobil, gak ada motor, jalan kaki atau naik unta atau naik keledai atau naik kuda. Kalau laut nyebrang naik perahu naik kapal, gak ada publikasi. Setiap tahun yang datang 50 ribu, padahal warga Hadramut gak sampai 50 ribu. Allah yang menggerakkan. Subhanallah, itu Maulid Kamis terakhir sempat dipindah ke Indonesia sama Habib Ali Habsyi. Atas perintah Habib Ali kepada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Ampel Kubah, menantunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Nah, diselenggarakan di Empang Bogor. Setelah itu dilanjutkan oleh Habib Ali bin Husain Al-Atas Bungur. Kemudian dilanjutkan, diserahkan kepada Habib Ali Kuitang, yang penerusnya hadir di majlis ini, namanya juga Ali. Datangnya tadi sembunyi-sembunyi, tapi kegantengan wajahnya susah disembunyikan. Ya, Habib Ali Kuitang, Al-Habsyi bro. Lain Al-Habsyi, di depan saya Al-Habsyi soalnya. Saatnya Al-Idrus merendah. Ya, karena tadi yang ceramah sebelum saya Al-Idrus. Gak enak Al-Idrus lagi ini kan ya, Al-Idrus. Al-Habsyi, Masya Allah. Saat itu kita tahu Habib Ali Habsyi ini tokoh internasional dan interakhirat, yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu berkata kepada Habib Ali Habsyi dalam pertemuan ruhaniah, entah mimpi entah ketemu langsung, "Wahai Ali, tolong sebut-sebut aku di majelismu." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu minta disebut-sebut oleh Habib Ali Habsyi di majelisnya. Maka Habib Ali langsung membaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setiap hari sampai khatam. Dan bayi yang lahir kalau minta nama pada waktu itu setelah pertemuan tersebut, minta nama, laki-laki dikasih nama Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdul Qadir. Dua antaranya adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, yang menjadi Paulita Mercusuar Alawi, Tariqah Alawiyah. Dan satu lagi adalah Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, yang wafat di Solo, meninggal sholat Jumat dalam keadaan sujud sebagai imam, dan sujud yang terakhir, dan ngasih tahu keluarganya, "Aku berangkat ke masjid, tidak akan kembali lagi, aku akan meninggal dunia, maafkan semua salahku." Dan punya anak di Solo namanya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Nah, abahnya juga ngasih namanya kan keren ya. Bapaknya namanya Abdul Qadir, ngasih anak cukup Syekh. Karena kalau disambung Syekh Abdul Qadir. Cerdas bapaknya. Oh iya, cucu Nabi. Beda bro, beda. Beda. Kamu kalau nganggap cucu Nabi sama itu ya ngawur. Beda. Burung perkutut yang suaranya merdu saja keturunannya mahal kok. Kuda Australia saja itu bibitnya mahal. Michael Jackson saja itu spermanya ditaruh di itu apa nama ada tuh kan ya, bank sperma ya, dijual mahal. Kenapa? Suaranya merdu. Oh, cucu Nabi kok kamu anggap sama ya? Kadang-kadang enggak jelas nih kepala siapa gitu. Enggak jelas. Cucunya kiai besar beda. Cucunya orang soleh itu punya sesuatu yang beda. Jangan disamakan dengan kita yang salah-salah ini. Oh, kita ini kan minat salahin, pingin solihin, betul kan ya? Masih makom salah ngaku aja, makom salah. Muliakan orang-orang yang soleh, nanti baru kita bisa jadi soleh. Habib Ali Al-Habsyi yang makomnya luar biasa. Dengar di satu desa ada kepala suku, yang kepala sukunya ini pasukannya hebat. Kepala sukunya ini kekuatannya luar biasa. Prajuritnya top. Salah dikit, kalau kata anak-anak muda zaman sekarang, senggol bacok.
Sadis atau enggak sadis tuh? Sadis. Artinya kepala suku benar. Kan biasa tuh perang antar suku karena orangnya kereng-kereng. Tapi kepala suku yang satu ini cinta agama, cinta Islam. Dia jadi guru, ngajar, padahal enggak punya ilmu. Masya Allah, problem atau enggak problem? Problem atau enggak problem? Kepala suku jadi guru, problem atau enggak problem? Problem kalau enggak punya ilmu. Tapi kan niatnya baik, senangnya ilmu, Masya Allah. Daripada kamu, jelas ahli ilmu, enggak suka ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang sukanya ilmu, cuman masalahnya belum cukup ilmu. Ngajarin Al-Fatihah enggak beres. Ngajarin sholat enggak beres. Apakah Habib Ali Habsyi kemudian buat surat pengumuman ke seluruh negeri? Jangan ikuti kepala suku yang satu itu sholat yang enggak beres. Apakah Habib Ali Habsyi kemudian menjelek-jelekkan kepala suku tersebut? Dan mengatakan ini kepala suku dah, enggak usah ngajarin orang sholat, kepala suku dah, jadi kepala suku saja. Apakah seperti itu? Hasya wa kalla. Beliau ulama, tugasnya menjadikan orang yang bodoh menjadi berilmu, orang yang jahat menjadi budiman. Itulah ulama. Maka berangkatlah Habib Ali Habsyi ngajak salah satu muridnya, yuk kita ke tempatnya kepala suku tersebut. Ngapain Habib ke sana? Panggil dia, antum Habib, antum tokoh masyarakat, biar tuh kepala suku yang datang kepada Habib. Enggak, biar aku saja yang datang kepadanya. Untuk apa Habib? Saya mau ngajarin dia, tapi harus pakai metode. Metodenya, saya mau berguru sama dia. Habib Ali Habsyi, yang hall-nya saja di Solo setelah 100 tahun lebih yang datang segitu, mau capek-capek datangi kepala suku yang gak jelas, didatengin. Kepala sukunya dengar Habib Ali Habsyi mau datang, senangnya luar biasa. Habib Ali Habsyi itu yang viral itu ya, kalau sekarang kan begitu ya, tokoh masyarakat yang tenar itu ya, yang dikagumi banyak orang itu, yang disegani orang-orang itu. Saya bayangkan kalau Habib Ali Habsyi zaman sekarang punya YouTube, subscribernya berapa itu? Jamaah Maulid Simtuddurar aja di Indonesia kan unlimited jumlahnya, betul kan ya? Masya Allah. Ya, Anda kan agak keterlaluan, mau cucunya di sini enggak subscribe. Ntar lagi naik babe subscriber, tenang, aman. Lanjut. Berangkatlah Habib Ali Habsyi, datang kepala suku nyambut dengan senang. Habib Ali Habsyi datang, disambut. Ya, dengan adatnya suku tersebut. Maka Habib Ali Habsyi mengatakan, saya datang ke sini nih, mau belajar. Gak mungkin Ali Habsyi mau belajar sama saya. Iya, saya dengar kamu ini guru besar. Saya kalau dengar ada guru besar, saya akan cari ilmu. Kalau bahasa kita, Nabi Musa aja cari Nabi Khidir gitu loh ya. Saya harus cari, harus saya datengin ini ulama besar. Beb, saya gak mau ngajarin Habib, bukan makom saya ngajarin Habib, gak bisa. Kamu pengajar harus ngajarin saya. Deal Beb, gini saja Beb, Habib ngajarin saya, nanti saya ngajarin Habib. Deal. Maka mulailah saat itu kepala sukunya diminta oleh Habib Ali Habsyi untuk ngajarin surat Al-Fatihah. Ajarin saya dulu, kata Habib Ali Habsyi. Ajarin saya baca surat Al-Fatihah, nanti baru saya akan mengeluarkan ilmu yang saya peroleh dari guru-guru saya, surat Al-Fatihah. Siap Beb, seneng nih kepala sukunya. Kenapa? Enggak dihina, enggak dicaci, enggak dimaki, enggak diredahkan, enggak dirusak namanya, enggak dijatuhkan, tapi diangkat. Hakadza thariqah alawiyah. Inilah thariqah alawiyah, tidak menjatuhkan tapi memuliakan, tidak menghinakan tetapi menjadikan orang yang hina menjadi bertabat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Subhanallah, mulailah kepala sukunya baca Al-Fatihah. Dari awal sampai akhir enggak ada yang benar. Dari awal sampai akhir gak ada yang benar. Habib Ali Habsyi kemudian ditanya, gimana Habib, gimana Habib, Al-Fatihah saya gimana? Gimana Al-Fatihah saya? Jawabannya apa gini? Oh ngawur kabu ya. Samburadul, aduh. Ini murid yang udah kamu ajarin berapa? Wah neraka semua itu. Apa begitu? Enggak. Beliau berkata, Fatihahmu bagus, cakep, luar biasa.
Cuman ada beberapa titik ini kalau kamu tekan dikit akan jadi lebih bagus. Yang mana, Bib? Itu coba awal tadi basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu rok itu. Roknya tekan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya hidupkan. Nah, itu terus ya-ya-nya itu panjang kan. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya-ya hidupkan. Gitu, Bib. Iya, coba saya baca ya, Bib. Oh, iya. Masya Allah, sekali duduk Al-Fatihah khatam. Sehingga itu kepala suku, satu-satunya kepala suku yang khatam Al-Fatihah sama Habib Ali Habsyi. Antum semua kalah, bro. Sorry. Ini kepala suku langsung jadi muridnya Habib Ali Al-Habsyi. Belajar sholat, belajar wudhu, belajar Al-Fatihah. Sekali kunjungan pulang, subhanallah. Kepala suku tadi jadi guru besar urusan wudhu dan sholat. Seluruh daerah yang ada di situ, sholatnya yang tadinya susah dijangkau oleh ulama karena suku-suku yang keras, susah dijangkau oleh ustad-ustad, akhirnya dijangkau Habib Ali Habsyi karena mau merendahkan diri di hadapan kepala suku yang salah ajarannya. Didandani, akhirnya beres semuanya. Ilmu apa? Ilmu sholat. Ilmu sholat, ngaji, Al-Fatihah. Ikhwani rahimakumullah, jujur. Kapan terakhir belajar sholat? Ayo jujur loh, ngatik aku. Ya ini kalau berdiri kan tanda-tanda mau berhenti. Jangan bahagia dulu. Wah ini HP-nya mau tambah panjang. Enggak, ini mau lari ke sana. Kan harus berdiri dulu. Udah kamera, udah bagus? Udah cakep, gak kepotong atas? Iya, jangan macam-macam. Ini masuk internasional. Nah, ya itu udah. Itu masih kepotong, itu kurang naik dikit. Nah, ya saya kan biasa pengarah kamera. Oh iya, saya punya studio juga. Cakep. Ya. Oh hilang, sini berarti ya. Iya, enggak sudutnya situ biar pas. Oke, udah pas semua. Udah. Nanti kalau wajah saya kurang seger, disegerkan dikit ya. Ya kasih perubahan warna dikit biar cakep. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Ini dulu ilmu yang diwasiatkan Habib sama anak cucunya, ilmu sholat. Apa yang terakhir kali disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika ruhnya akan keluar? Sholat. Sekarang ini kok ilmu sholat gak dipelajari, gak diajarkan. Masya Allah, kita anggap ilmu kecil. Saya mau nanya, boleh? Kalau misalnya ada peraturan begini, siapa sholatnya bagus, masuk bandara, tidak perlu bayar tiket, langsung dapat kelas VVIP, dan nanti dapat kursi yang terbaik. Belajar sholat enggak? Pengen terbang ke luar negeri, luar pulau, atau keluar kota? Ada tambahan informasi di bandara, siapa yang sholatnya bagus, dapat pelayanan VVIP, enggak perlu bergerak, tapi digerakkan. Paham maksudnya enggak? Biar mesin yang bekerja, duduk sudah semua kendaraan dan lain sebagainya, lengkap. Tuh lo, bedakan kalau Ali terus yang datang. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Lain tuh, kalau Ali terus bicara tuh Ali terus juga datang nanti. Masya Allah. Ini lengkap nih, Ali terus kumpul nih. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam alaihi. Syair dan pantunnya udah lama tak kita dengarkan, saudara-saudara. Sholat, ilmu sholat. Makanya nanti pulang dari sini cek sholat kita. Kenapa? Ini urusannya bukan masalah dapat pelayanan VVIP di bandara, tapi disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul kalau berbicara bukan dari hawa nafsunya, berbicara dari wahyunya Allah Ta'ala, gak mungkin salah, pasti benar, dan itu janji yang pasti akan terpenuhi. Siapa yang sholatnya bagus, nanti di alam kubur pertama kali ditanyakan tuh sholatnya. Siapa yang sholatnya bagus, amalan yang lain gak ditanya. Ajib ya. Jadi puasa kita gak akan ditanya, zakat gak ditanya, haji gak ditanya, zikir gak ditanya, asal sholatnya bagus. Artinya begitu sholatnya bagus, kelas akhiratnya VVIP. Kalau begitu, belajar sholat ini penting atau super-super penting?
Tolong dijawab jujur di hati masing-masing. Kapan terakhir kali ngecek sholat anak kita? Ya, sholat atau tidak? Ya, tapi benar atau enggak sholatnya? Baca Fatihahnya. Kalau udah tadi subuh ngecek, alhamdulillah. Yang belum, kapan terakhir kali duduk panggil anak-anak, baca Fatihah. Bapak mau dengar. Istri panggil, baca Fatihah, aku mau dengar, baca Fatihahmu. Kenapa? Jangan nanti aku mau masuk surga, kamu eret-eret. Ya Allah, itu suamiku masuk surga, aku gak ridho. Kenapa gak pernah ngajarin aku sholat? Gak pernah ngajarin aku baca Al-Fatihah? Enak-enak dia masuk surga, aku neraka. Gak boleh ya Allah, dia harus ikut aku neraka. Ngeri atau gak ngeri? Udah di dunia buat susah, di akhirat nyebelin pula. Na'udzubillah min dzalik. Beda kalau istri solihah. Kalau istri solihah, suaminya jalan masuk surga, dia di belakang mengantarkannya. Ya Allah, inilah imamku. Ya Allah, inilah imamku. Ya Allah, inilah imamku. Oh Masya Allah. Itu kalau istri solihah. Dan juga suami yang soleh. Pulang dari sini, saya, antum, kita semua punya tanggung jawab untuk cek sholat kita, ilmu sholat. Kalau enggak tahu rukunnya sholat, bagaimana bisa sholatnya bagus? Kalau enggak tahu mana yang membatalkan sholat, bagaimana bisa yakin sholatnya sah? Kalau enggak tahu syarat sahnya sholat, bagaimana bisa dipastikan sholatnya sah? Berarti selama ini kita ngelamun atau ngelamun? Ngelamun ya? Oke, dah cukup itu dari saya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan pesan tadi nyampe kepada semua pemirsa dimanapun berada. Tolong sampaikan ke keluarganya. Gak usah belajar ilmu yang muluk-muluk udah, tapi belajar ilmu yang paling muluk. Gak usah belajar ilmu yang tinggi-tinggi, tapi belajar ilmu yang tertinggi, ilmu sholat. Itu ilmu yang paling tinggi. Wasiatnya Rasul SAW sebelum meninggal dunia, as-sholat, as-sholat, sholat, sholat. Terima kasih, mohon maaf. Jazakumullah khairan. والعفو منكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته